Lomba merias wajah masing-masing istri pejabat Tanah Bumbu ini menjadi hiburan dan tontonan menarik para tamu undangan pada peringatan Hari Ibu ke-89 tahun ini. Tak ketinggalan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu yang juga menjadi peserta perias wajah tanpa cermin ini. Masing-masing peserta diberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan riasan mereka. Tidak sedikit peserta mengalami kesulitan baik dalam teknik merias maupun pemilihan bahan rias wajah. Pada lomba merias wajah ini, panitia menilai keharmonisan peserta, ketepatan waktu, teknik merias hingga hasil akhir. Melalui lomba ini diharapkan kaum pria bisa menyadari bahwa untuk tampil menjadi perempuan cantik dan menawan dibutuhkan proses, keahlian dan kesabaran seperti yang dilakukan pada lomba kali ini.